training dulu, di training. Seperti lihat ada tanda mata di sini. Ya itu. Oke, enter yang ini. Ya, ya ini, bukan ini. Ya, enter. Nah itu. Oke. Okay. Nah gitu. Cara buka rekaman playback sini. Centang kameranya, ya, kamera satu. Nah tetapnya, baru play ini. Nah ini rekaman. Baru sebentar kan, baru-baru berjalan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Sektor Project Channel. Oke, saudara-saudara, kali ini saya akan menampilkan gambar atau video pemasangan dua kamera CCTV di salah satu klinik yang ada di Cianjur Kota. Oke, sebelum kita instalasi, kita cek dulu barang-barangnya ya guys. Harddisknya ada ya, ini harddisknya, power supply, ini stop kontak buat power sama stikernya, cuman kabelnya belum ada, berarti ikut ke situ aja ya. Next, saudara-saudara, setelah kita tadi mengebor dinding tembok dari dalam keluar, dan kita pun segera memasukkan kabel, jadi posisi kamera ada di sebelah kiri depan, pojok kiri ya, pojok kiri depan, dan kita pun narik kabel ke ruang tunggu dan ruang poli di sini. Satu bentangan, dan kita lanjut dipasangi kamera. Setelah itu lanjut kita merakit DVR dengan dipasangi hard disk, dan kita segera mengkoneksikannya dengan kabel yang tadi sudah diulur. Jadi pemasangannya ini, penyimpanan DVR-nya cukup di meja saja, saudara-saudara. Jadi ada informasi bahwa ruangan ini masih dalam rangka renovasi, jadi masih bergerak-bergerak seperti itu, jadi tidak dipatenkan dahulu posisinya seperti itu, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, setelah tadi kabel dikoneksikan ke DVR dan ke monitor, dan gambar pun segera nampil,
gambar dua kamera CCTV, yaitu halaman depan dengan ruang tunggu. Maka dari itu selesailah pemasangan dua kamera CCTV di salah satu klinik yang ada di Cianjur Kota. Oke, sebelum ditinggal kita training dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video Sektor Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Training dulu, di training. Coba dilihat ada tanda mata di sini. Nah, itu. Nah, oke, enter yang ini. Ini. Ya, ya ini. Bukan ini. Ini enter. Nah, itu. Oke. Nah, gitu. Cara buka rekaman playback sini. Centang kameranya, ya, kamera satu. Nah, kataknya baru play ini. Nah, ini rekaman baru sebentar kan, baru berjalan sedikit. Kalau udah berhari-hari bisa panjang nanti. Ini kan baru on barusan. Ini percepat ini. Ini jam yang 11, 12, 13 ini jam ya, dari jam 00 seperti itu.